apa yang kita kata tadi bahawa pantang larang ataupun larangan yang menjuruskan kepada tiga-tiga hadas ini. Ini empat yang besar, iaitu solat. Kalau kita sedang solat, tiba-tiba datang hadas, kita jangan jalan ajalah, sikit lagi nak habis, tak boleh. Sama juga apa kita kata untuk kita ucapkan rasa syukur kita pada Allah bila dapat satu-satu berita, maka kita nak sujud syukur dalam keadaan kita berhadas, tak boleh. Dia mesti kita atasi dengan ada wuduk. Begitu juga dengan masalah tawaf. Kita pergi ke Mekah, kita dalam keadaan tak ada wuduk, ataupun kita dalam keadaan berhadas, terlupa mandi, sedang-sedang tawaf, teringat kita belum mandi wajib, jangan kita teruskan. Keluar, balik cepat mandi. Jadi benda ni jangan disengajakan. Al-Quran, melainkan satu peringkat Al-Quran ini, kita boleh ambil, angkat, pegang kalau darurat yang kita tak dapat elak. Kita nampak hujan turun, Al-Quran telah terjatuh ke longkang, Al-Quran telah terjatuh di tepi jalan, atau berlaku kebakaran yang mana kita nampak Al-Quran nak terbakar, ataupun berada Quran di tangan budak yang sedang nak koyak, atau kita jumpa mana-mana Al-Quran, kita kena ambil dan selamat. Kalau kita tak sempat nak ambil wuduk, kalau nak ambil wuduk, habis terbakar. Kalau ambil wuduk, habis basah. Ambillah, selamatlah Al-Quran daripada kita mengambil wuduk. Ataupun nak ambil wuduk pun tak ada, air tak ada, kita kena tayamum. Tayamum baru boleh Al-Quran. Tapi kalau kita tayamum, Quran dah rosak dah. Tak sempat nak tayamum, maka peganglah, ambillah Al-Quran, selamatkanlah Al-Quran. Itu lebih besar walaupun kita dalam keadaan berhadas.